Hai, aku Kiki. Jenis cuaca ini disebut badai. Ayo kita kenali. Ketuk ikon untuk belajar lebih lanjut tentang bahaya badai. Saat ada badai, angin ribut akan menyapu pohon-pohon di jalan. Angin ribut juga bisa menerbangkan pot bunga yang ada di loteng, yang bisa menyebabkan pejalan kaki terluka. Saat ada badai, sering terjadi banjir yang bisa merendam ladang dan rumah-rumah. Lumpur longsor dan tanah longsor juga bisa terjadi, dan itu sangat berbahaya. Saat ada badai, gelombang besar bisa menghempaskan perahu dengan mudah. Gelombang besar ini juga bisa menyapu orang di pantai. Jadi, jangan pernah berjalan di sepanjang pantai saat ada badai. Berikutnya, ayo kita belajar tentang sinyal peringatan badai. Siaga biru artinya berjalan di luar bisa jadi cukup sulit. Siaga kuning artinya angin bisa menghentikan kamu saat berjalan maju dan cabang-cabang bisa berterbangan. Siaga oranye artinya kamu akan tersapu jika pergi keluar dan jendela bisa pecah oleh angin. Siaga merah artinya pohon besar akan roboh tersapu angin dan bahkan mobil bisa tersapu. Teman-temanku, tetaplah aman di rumah dan jangan pergi keluar selama badai. Tidak, ada badai. Kita harus bersiap-siap agar tetap aman. Kembali ke pantai. Bantu Ayah Rudolf memakai pelampung. Selalu gunakan pelampung saat pergi ke laut. Lihat, itu mercusuar. Ayo cepat ke sana. Geser ke kanan untuk menghindari rintangan. Sekarang, geser ke kiri. Maju dengan kekuatan penuh. Terus maju. Kita harus terus berusaha untuk bisa keluar dari sini. Akhirnya kita selamat. Pergi ke arah mercusuar untuk menemukan jalan pulang. Pergi ke arah mercusuar untuk menemukan pelabuhan yang aman. Arahkan perahu ke sana dan periksa. Berikutnya, pilih jalan ini. Pergi ke bui. Dan kamu akan menemukan pelabuhan yang aman. Hebat, lanjutkan. Lihat, ada pelabuhan yang aman. Pergilah ke sana untuk berlindung dari badai. Akhirnya, kita menemukan pelabuhan yang aman. Aman untuk menambatkan perahu di sini. Amankan perahu dengan tali agar tidak tersapu badai. Hmm?
itu berlabuh, ayo kita berlindung di dalam. Badai sudah turun dan semua orang harus berlindung. Perahu itu diikat dengan baik. Jangan khawatir, perahu itu tidak akan tersapu. Ada ombak besar di laut. Menjauhlah dari laut saat terjadi badai. Badai telah berlalu dan akhirnya kita aman sekarang. Ayah, ingatlah untuk melihat perakiran cuaca terlebih dulu sebelum pergi ke laut.